Bila hasil print out kita garis-garis seperti ini ya. Nah, seperti ini kan enggak halus ya. Putus-putus. Maka langkah pertama kita lakukan adalah cek nozzle. Kita cek nozzle-nya normal. Ada beberapa nozzle yang putus. Nah, ini putus. Cara menanganinya kita headlin, ya. Kita headlin di menu ini. Headlin, ya. Terus start sampai proses selesai. Terus kita biarkan selama 5 menit atau sampai 20 menit. Setelah 5 menit sampai 20 menit baru kita cek nozzle lagi. Cek nozzle lagi sampai semua tidak ada yang putus, baru kita buat ngeprint, pasti hasilnya. Dibiarkan selama 5 menit sampai 20 menit baru dicek lagi. Kalau tidak ya, putus berarti belum sudah bisa digunakan dengan ini.